Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi donut ball yang hanya menggunakan 2 bahan. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah yogurt dan tepung kek. Okey, jom kita start. First kali, sediakan bekas, masukkan 290 ml yogurt. Masukkan pula 1.5 cawan tepung kek. Masukkan pula 2 sudu susu pekat. Ni optional ya, kalau tak nak pakai pun boleh. Dan seterusnya kacau sampai sebati. Adunan sudah pun sebati, kemudian bolehlah kita gorengkan. Okey, saya gorengkan dengan minyak yang tak berapa panas. Kemudian saya jemputkan adunan tadi seperti kita buat cekodok pisang. Ada setengah orang dia menggunakan piping bag. Ikut pada citarasa masing-masing ya. Goreng donat ni saya menggunakan api yang perlahan saja. Bila sudah agak kekuningan dan keemasan, bolehlah diangkat. Last sekali, bolehlah ditaburkan dengan gula kaster. Okey, mudah kan? Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang.